Hey, what's up guys? Jumpa lagi dengan gue, Jimmy Frank. Kali ini gue akan membuat video tentang lanjutan dari Pentatonic series yang terhenti kemarin sampai di E doang. E major pentatonic. Sekarang kita akan bahas F major pentatonic. Oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana. Bentuk pertama dari F major pentatonic tuh kayak gini. Ya, jadi dari senar 4 fret pertama. Senar 4 fret ke 3. Senar 3 lepas. Senar 3 fret ke 3. Senar 2 lepas. Senar 2 fret 3. Senar 1 lepas. Senar 1 fret 2. Jadi seperti itu ya bentuknya. Kedua, seperti ini bentuknya. Dimulai dari senar 4 fret ketiga, senar 4 fret 5. Senar 3 fret 3. Senar 3 fret 5. Senar 2 fret 3. Senar 2 fret 5. Senar 1 fret 2. Senar 1 fret 5. Ya, jadi seperti ini. Oke. Sekarang bentuk ketiga dari F major pentatonic. Gimana bentuk ketiganya? Jadi kita di pertama di senar 4 fret ke 5. Ya. Lalu senar 4 fret ke 8. Ada C. Senar 3 fret ke 5. Senar 3 fret ke 8. Nada F. Senar 3 fret ke 5. Senar 3 fret ke 7. Senar 1 fret ke 5. Senar 1 fret ke 7. Jadi seperti ini. Selanjutnya bentuk keempat dari F major pentatonic. Ada di senar, kita mulai dari senar 4 fret ke 8. Senar 4 fret 10. Senar 3 fret ke 8. Senar 3 fret ke 10. Senar 3 fret ke 7. Senar 3 fret ke 10. Senar 2, bukan senar 3, ini senar 2 ya. Senar 2 fret ke
7 dan senar 2 fret ke 10. Senar 1 fret ke 7 dan senar 1 fret ke 10. Jadi seperti ini. Sarankan fingeringnya seperti ini. Jangan mau yang gampang. Jadi kalau setelah ini udah lancar, baru deh pakai telunjuk. Enak, nggak stretching jarinya. Oke. Ya, sekarang bentuk kelima dari F major pentatonic. Dimulai dari senar 4 fret 10, senar 4 fret 13, senar 3 fret 10, senar 3 fret 12, senar 2 fret 10, senar 2 fret 12, senar 1 fret 10, senar 1 fret 12. Jadi yang beda senar 4 doang nih. Buat yang pemula, fingeringnya kayak gini ya. 1 4 1 3 1 3 1 3. Tujuannya apa? Biar jarinya bagus kebentuk ya. Nanti kalau udah main bolehlah pakai 1 4 1 4 1 4 1 4, nggak stretching jarinya. Tapi ini pilihan kedua ya, terserah kalau teman-teman mau langsung kayak gini boleh-boleh aja, tapi jarinya kurang terbentuk. Oke, bentuk selanjutnya dari F major scale. Di fret 13, senar 4. Senar 4, fret ke 15. Senar 3, fret 12. Senar 3, fret 15. Senar 2, fret ke 12. Senar 2, fret ke 15. Senar 1, fret 12. Senar 1, fret 14. Kayak gitu ya. Jadi kayak gini. Ya, jadi saya ingetin lagi, pentatonic scale ini bisa buat baseline, bikin baseline, ya. Bisa buat improvisasi. Dan bahkan bisa buat melodi. Contoh misalnya bassline ya, dari F major pentatonic. Saya ambil di bentuk ke 3 deh. Ya. Bisa dipakai juga untuk bentuk improvisasi, untuk bikin improvisasi ataupun melodi ya. Jadi sangat penting untuk teman-teman mengetahui bentuk-bentuk dari pentatonic ini. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.
Contoh misalnya baseline ya, dari F major pentatonic. Saya ambil di bentuk ke 3 deh. Improvisasi, untuk bikin improvisasi ataupun melodi ya. Jadi sangat penting untuk teman-teman mengetahui bentuk-bentuk dari pentatonik ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. My life is a party, my home is the club. A party like a rock star, dance until I drop.